Memiliki sebuah rumah, pandangan Verel Bramasta terhadap masa depan kian matang saja. Bahkan Verel mengaku dirinya sudah tak sabar ingin membangun rumah tangga dan menjadi seorang ayah. Tapi sepertinya keinginan Verel belum bisa terwujud, lantaran ibu dan ayahnya melarang Verel untuk menikah di usia muda. Jodohnya? Waduh. Pinginnya sih begitu ya, karena aku orangnya dari dulu emang suka banget sama anak kecil dan aku tuh kepingin banget menjadi seorang bapak. Jadi pingin menjadi seorang bapak yang baik gitu, yang anak-anaknya banyak. Jadi aku sebenarnya nggak sabar menunggu waktu aku menjadi seorang bapak. Cuman kata mama papa sih jangan keburu-buru dulu. Jadi ya mungkin masih nanti-nantilah 10 tahun lagi. Sebagai pria muda yang terbilang sudah mapan, Verel ternyata cukup memilih untuk masalah pendamping hidup. Ia pun punya standar tersendiri untuk calon pasangannya kelak. Lantas, seperti apa sih tipe wanita idaman Verel Bramasta? Inggris, istri yang baik ya, yang dari sekarang sih kalau bisa udah dapet pacar yang keibu-ibuan ya. Jadi bukan yang tua, tapi maksudnya yang dewasa, yang sifatnya tuh mengasuhi, yang cocok lah jadi ibu. Belum ada lagi mencari. Sebenernya agak sih, agak. Jadi aku emang orangnya, karena mungkin apa ya, mama kan perfeksionis. Jadi dari dulu mama bilang kalau nyari istri harus yang benar-benar mendekati sempurna.